Ya ini guys, kita sudah dapat yang super jumbo dari kita. Ini akan kita bawa pulang. Kita kemas dulu, kita rapikan biar tidak pemburuan berburu tambat sapi sudah dapat. Ayo kita ke rumah, kita benahi di rumah. Let's go. Ya, sponsor hunting tambak sapi, ikuti saya ke wedangan ngelak arep semaput. Ya guys, di sini sponsor berhubung di pleret mau semaput. Nah sekarang minum-minum dulu es teh di mari. Halo Pak. Es teh. Siap. Plastik mari kin. Di sini nongkine wae dumbi iki. Ya, di sinilah ini. Daripada dekat rumah Ki Pleret. Dijamin murah meriah, komplit serba hangat. Monggo dulur-dulur. Sebelum kita membenahi atau membentuk menanam, ulangi, jadi untuk menanam terlebih dahulu akar tersebut akan kita berikan perangsang, yaitu kita siapkan alat seadanya, jangan lupa brambang merah ya, kemudian ini adalah mecin dapur ya, kemudian nanti mecin dapur secukupnya, kemudian nanti akan kita tumbuk sama air hangat, ini sudah kita persiapkan. Oke. Ini akan kita tumbuk ya, kita tumbuk terlebih dahulu. Setelah itu kita kasih mecin secukupnya, ingat mecinnya secukupnya, kemudian kita kasih air hangat ya.
Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian kita diamkan sejenak biar air betul-betul dingin, kurang lebih 5 sampai 10 menit air dingin, baru dari akar serabut tersebut nanti dikasih air ini, insya Allah nanti akan hidup. Tunggu berikutnya. Sambil kita nunggu ini dingin, kita akan memotong ranting-ranting. Ingat, ini tidak akan kita bentuk, tapi akan kita kurangi daripada cabangnya, yang mana nanti biar tumbuh dengan sendirinya. Kalau kita langsung kita bentuk, kita khawatirkan nanti mati. Untuk itu, ini nanti akan kita kurangi cabang-cabang. Kemudian ya wis mantep sih, enggak perlu kedawan, engko ben rampung ikan mau wis kita lah. Ya, ini sambil dibuang, sambil dirapikan, berhubung ini masih lebat, kita pelan-pelan. Jadi kita buangin dulu, nanti baru kita bentuk, tapi belum sampai ke kawat, dikawati. Biar tumbuh dulu, biar hidup dulu. Oke.
SMS ora landep. Tukul berarti sih nongi son tukul dewi kan pak, berarti di stack bisa itu kan? Kalau paling panjangnya itu panjang tuh berapa? Berarti kan tukul ini gampang. Pendukul karpe dewi sik. Ikan ku posisi ngene lho. Ada. Kan iki cecek lagi ngisor. Nggih. Nah, iki go slow. Iki tarik kene dulu. Wah, mewah banget sih. Si.
Oke guys, jadi ini setelah kita potongin pohon yang begitu rimbun besar tadi, sekarang sudah kita kurangi. Ini belum, ini sengaja masih kita panjangkan, yang mana nanti nunggu atau tumbuh daripada tunas-tunas yang baru. Kalau sudah tumbuh tunas baru, baru kita kupas lagi atau kita ambili lagi, kita pendekkan lagi. Jadi intinya ini biar hidup. Kalau kita langsung kita bentuk, kita khawatir nanti akan stres dan mati. Untuk itu guys, mari kita buka. Inilah, kemudian tadi air sudah kita beri mecin, sekarang sudah dingin. Ini langsung kita masukkan, kita kasih apa ini, media sudah kami sediakan, yang mana ini kita hanya pakai pupuk kompos biasa sementara waktu biar hidup. Untuk itu mari kita praktekkan. Jadi ini akan kita guyur pakai tadi air mecin, yang mana biar tidak stres. Ingat guys, kalau kita menanam jangan ditekan. Jadi biar boleh dikata bisa bernafas. Jadi biar hidup, jangan ditekan. Kita sudah jadi, sudah kita tanam. Sementara waktu ini tak kasih alat bantu, yang mana kondisi yang tinggi, jadi kita biar tidak gerak ataupun tidak goyang. Oke guys, ini akan kita taruh di tempat yang teduh, jadi biar hidup dulu. Nanti kita tunggu 1 bulan sudah hidup, baru akan kita review lagi. Jadi akan kita bentuk sekalian kalau sudah keluar tunasnya. Oke sahabat bonsai, sementara waktu hunting dari kami tambat sapi sampai di sini dulu. Sahabat bonsai dimanapun Anda berada, jangan lupa tonton episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan dulur-dulur. Jangan lupa tonton di channel Kiplera TV, dan mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Salam hangat dari Kiplerat Merdeka.